saat ini tetap masih sekolah ya, Rara? Iya. Ibu bapak pas tahu Farah dipanggil ke istana gimana tuh, Rara? Seneng, sampai terharu gitu lihat di TV. Kenapa ibu bapak nggak ikut Rara? Nggak tahu. Tapi kalau boleh tahu, ibu bapak kerja apa sih, Rara? Kalau boleh tahu? Kalau aku di rumah, kalau bapak kerja cari jambi imam. Farah ini berapa bersaudara di rumah? Empat. Bersaudara Farah anak kan? Tiga. Anak tiga. Berarti punya kakak dua adik satu ya, Rara? Iya. Sebenarnya cita-cita Farah memang udah pengen jadi penyanyi, Rara? Iya. Tapi aku kelas satu itu ngasal banget cita-citanya. Ditanyain guru cita-cita menjadi apa? Guru kelas dua, pilot. Kelas tiga, apa itu? Mancing. Mancing? Iya. Terus kelas empat, ya? Ya, kelas empat itu langsung punya pengen jadi punya sukses gitu. Nah, sekarang sukses beneran gimana? Alhamdulillah. Padahal kedepannya pengen apa sih, Rel? Maksudnya tuh pasti ngebangin orang tua ya, Rel? Ya, maksudnya kedepannya? Iya, pasti. Apa, Rel? Kedepannya? Padahal pengennya ngapain gitu? Pengen bangun rumah. Terus, Rel? Ya, itu sih cuman apa aja? Tapi kalau misalnya Farel nih, punya uang, Farel ngasih ke orang tua gitu ya, Rel? Iya. Ibu bapak support? Mendukung banget, dong. Farah pengennya ketemu, kalau penyanyi di Indonesia, Farah pengen ketemu siapa sih? Di Indonesia? Aku tuh dari dulu suka sama tuh Mas Danang. Tapi kemarin malam udah ketemu. Gimana tuh? Sempat nyanyi bareng lho sama Mas Danang? Nyanyinya tapi waktu aku main trampolin. Gimana, Rel? Sensi. Tanggapan orang tua sendiri setelah melihat kamu kemarin nyanyi di depan Pak Jokowi itu gimana tuh setelahnya? Itu terus mau aku udah selesai sekali itu. Ampun, sekarang aku bangga sama kamu. Gimana tuh?